dia dalam mimpinya bertemu saudara kandungnya yang bernama Bener Mario. Bener Mario yang konon telah meninggal dunia karena suatu pengkhianatan. Bener Mario dalam mimpi tersebut memberi petunjuk kepada Semeda tentang giat mendapatkan gajah putih. Secara sekaligus bagaimana cara mengirim gajah tersebut untuk dibawa dan dipersembahkan kepada Sultan Aceh Darussalam. Waktu itu, Putri Sultan sangat berhasrat memiliki gajah putih. Yang berangkat ke ibu kota Aceh Darussalam yang sekarang bernama Kota Banda Aceh, yang memenuhi hajatan sidang tahunan Kesultanan Kerajaan, di mana waktu itu Semeda yang dikenal dengan Serule ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pada saat-saat sidang sedang berlangsung, Semeda rupanya bermain-main di gajah sambil menikmati keagungan istana sultan. Pada waktu itulah ia teringat akan mimpinya waktu silam. Lalu sesuai petunjuk saudaranya kandungnya, Bener Mario bahwa lukisannya seorang gajah yang berwarna putih pada helai daun nenio. Setelah lukisan itu dihadapkan pada cahaya matahari yang tak disangka-sangka, pantulan cahaya yang begitu indah yang mengandung kekaguman sang putri sultan. Dari lukisan itu, sang putri menjadi penasaran dan berhasrat ingin memiliki gajah putih dalam wujud aslinya. Permintaan itu dikatakan kepada Semeda. Semeda menyanggupi dan menangkap gajah putih yang ada di rimba raya Gayu yang dihadapkan pada tuan putri dengan satu syarat, memberi perintah kepada Cik Serule. Kemudian dalam proses pencarian itulah benih-benih dan panduan tarikul berasal. Untuk menjindakkan sang gajah putih, diadakanlah kenduri dengan membakar kemenyan. Diadakanlah bunyi-bunyian dengan cara memukul-mukul batang kayu serta apa saja yang menghasilkan bunyi-bunyian. Sejumlah kerabat Semeda pun melakukan gerak tarian untuk memancing sang gajah. Setelah itu, sang gajah bertubuh putih tampak keluar dari persembunyiannya. Ketika berpapasan dengan rombongan Semeda, sang gajah tidak mau beranjak dari tempat tidurnya. Gajah masih juga tidak beranjak. Semeda yang menjadi pawang pada waktu itu menjadi kehilangan ide untuk mengiring sang gajah. Lagi-lagi Semeda teringat akan mimpi waktu silam tentang beberapa petunjuk yang harus dilakukan. Semeda kemudian memerintahkan rombongan untuk kembali menari dengan niat tulus dan ikhlas, sambil menggerakkan tangan, gerakan pelayan gajah indah dan santun yang disertai dengan gerakan-gerakan salam semah kepada gajah, ternyata yang mampu meluluhkan hati sang gajah. Gajah pun dapat menjidakkan sambil diiringi rombongan sepanjang jalan perjalanan rombongan gajah putih yang sekali ditemui tawar. Perjalanan inilah sampai rombongan berhadapan sang putri.
kerajaan Aceh Darussalam. Dari ketinggian Tanah Kayu, ini merupakan tari kuo yang mempunyai makna yang berarti bagi rakyat Tanah Kayu. Inilah dia, tari kuo dari Tanah Kayu. Penarinya ada sejagatnya luar biasa. Oke, Bang, silakan bacakan, Bang. Oke, sponsor yang sangat luar biasa. Oke, Jambore Gas 3. Gas ketiga ini sukses. Yang pertama itu Rumah Sakit Ampensina Biri.